Hanya dari timun, kalian bisa bikin minuman viral yang menyegarkan. Siapkan 2 sendok makan selasi, siram dengan air panas, aduk-aduk, tunggu sampai mengembang, dan sisihkan. Siapkan timun yang sudah dibelah, buang bijinya, setelah itu parut dengan parutan keju. Tambahkan selasi yang sudah diseduh, tambahkan nata de coco secukupnya, sirup melon secukupnya, es batu, dan juga air secukupnya. Jadi sesuaikan dengan selera ya. Setelah itu tambahkan perasan jeruk nipis biar lebih segar dan lebih mantap. Terakhir tambahkan simple sirup. Boleh juga nih kalau kalian suka madu. Udah jadi deh minuman viralnya. Dicoba ya teman-teman, karena ini simple, segar.